maknanya mereka sudah tidak yakin dengan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin meletakkan kepentingan dia mengatasi kemaslahatan rakyat, mengatasi pertama sekali mengatasi kepentingan orang Melayu, mengatasi kepentingan orang Islam. Kalau dia utamakan Islam dengan Melayu lebih daripada kepentingan dia untuk menjadi Perdana Menteri, dia patut terima kerjasama dengan Pakatan Harapan. Kita akan ada 103 orang ahli parlimen Melayu Islam dan hanya 53 bukan Islam. Maknanya orang Melayu Islam akan jadi 2/3 daripada jumlah ahli parlimen yang membentuk kerajaan. Tapi dia tak ada jiwa Melayu, jiwa Islam tu tak ada. Tekat baca doa tu tidak menggambarkan dia tu Islam. Jadi itu satu hal, satu bab. Yang kedua, sikap angkuh dia tu hari ni telah menyebabkan hari ni bila-bila masa Haji Hadi akan jadi kluster mahkamah, Mahdi akan jadi kluster mahkamah, Tun Naim akan jadi kluster mahkamah. Jadi semua dah letakkan kesalahan tu pada Muhyiddin kerana menyusahkan hidup dia. Hamzah Zainuddin pun waiting giliran dia pula. Anwar Musa pun sekarang ni on the way. Silat-silat Syahidah Kasim yang dulu dapat DNAA pun boleh dibuka balik. Semua orang sekarang ni meletakkan kesalahan mereka jadi susah kerana nafsu serakah Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri. Orang lain semua terpaling. Orang lain semua menjadi mangsa. Memang tak salah lah kalau mereka cuba nak buka satu lembaran baru. Dan tak mustahil, mula-mula dia lantik menjadi penasihat. Lepas tu dia menjadi ketua umum ataupun ketum. Itulah orang dalam Bersatu sendiri pun dah nampak bahawa Muhyiddin ni liability. Begitu juga orang dalam Perikatan Nasional. Mereka dah hilang hormat pada Muhyiddin. Kalau mereka masih menghormati Muhyiddin, mereka tak boleh buat perjumpaan sulit tanpa Muhyiddin bersama. Betul lah. Haji Hadi bukan Menteri Besar. Kenapa dia nak menghadiri mesyuarat tu? Taqiyuddin pun bukan Menteri Besar. Dia Seri Agong. Kenapa dia menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Besar bersama Mahdi? Betul lah. Kalaulah Haji Hadi boleh datang, Taqiyuddin boleh datang, kenapa Muhyiddin tak boleh datang? Jangan lupa, kerajaan-kerajaan PAS ni semua bertanding ada yang menggunakan lambang Perikatan Nasional. So, dia tak umpama. Tak sedar lagi, tak tahu lah. Aku kalau aku jadi Muhyiddin, aku letak jawatan lah. Satu ke, Muhyiddin ke, semua sama liability.